SMP Negeri Satep Okatana adalah salah satu SMP yang berada di selatan Pulau Sumba. Tepatnya di Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah airku tidak kulupakan. SMP Negeri Satep Okatana didirikan sejak tahun 2010. Proses pembangunan sekolah ini sangat luar biasa karena materialnya harus didapatkan dari desa sebelah yang jaraknya kurang lebih 4 km. Tidak akan hilang dari kalbu. Besarnya partisipasi masyarakat setempat yang luar biasa membuat pembangunan sekolah ini berjalan lancar. Terjadi beberapa hambatan seperti banjir yang menutup aksesnya material masuk ke area sekolah ini. Masyarakat berbondong-bondong untuk mengangkut semen, pasir, dan bahan bangunan lainnya dari seberang sungai sekitar 3 aliran sungai yang harus diseberangi. Sungguh perjuangan dan dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat di sekitar sekolah ini. Dan pada tahun 2011, sekolah ini sudah dibangun dengan jumlah 2 ruang kelas, di mana satu ruang kelas untuk kelas 7 angkatan pertama dan satu ruang lagi digunakan untuk ruang guru, kepala sekolah, tata usaha, dan perpustakaan yang dimodifikasikan. Angkatan pertama sekolah ini beroperasi masih serba sangat kekurangan. SMP Negeri Satep Okatana pertama kali dipimpin oleh Bapak Pura Hilungara yang dibantu oleh 9 orang guru SM3T dan 3 orang guru honor, 1 PTT. Pada tahun 2012, bulan Oktober, penambahan 5 orang tenaga SM3T angkatan kedua. Dan tahun 2012, bulan November, 9 orang guru SM3T angkatan pertama ditarik. Tahun 2013, bulan Oktober, 5 orang guru SM3T angkatan kedua ditarik. Dan muncul lagi guru SM3T baru angkatan ketiga. Dan pada tahun 2014, bulan Oktober, guru SM3T angkatan ketiga ditarik dan muncul lagi SM3T angkatan keempat. Begitu seterusnya. Pada tahun 2013, SMP Negeri Satep Okatana memiliki kepala sekolah baru sebagai pengganti Bapak Pura Hilungara sebagai Kepsek kedua SMP Negeri Satep Okatana, yaitu Bapak Semi Ledetakan, SH. Dan pada tahun 2013, gedung perpustakaan dan gedung kelas 9 mulai dibangun dan selesai pada tahun 2014. Malahnya pulang baru lari hinuna baku itaka nyumu iraman nanda kau bau hamburkan wangu rikim mirimu. Untuk mes kepala sekolah dibangun pada tahun 2014, sedangkan untuk kantor dan ruang guru mulai dibangun tahun 2015 dan selesai pada tahun 2015. Habidang jarak.
Sejak tahun 2015, sekolah ini sudah terakreditasi B. Sedangkan mes guru dibangun pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017. Bau pagi lampahi ku, bau panggil minyak napagangku lari himu. Sebagai pendukung berjalannya pembelajaran dan seluruh aktivitas di sekolah ini, beberapa sarana dan prasarana di sekolah ini terdiri dari ruang guru, ruang kepsek, ruang tata usaha, ruang perpus, 3 ruang kelas, WC peserta didik, WC guru, mes kepsek, mes guru, ruang UKS, lapangan voli, dan taman belajar. Jumlah siswa dari tahun ke tahun berkisar 80-90 orang peserta didik. Sedangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan sampai saat ini berjumlah 8 orang, di antaranya Bapak Semile Detaka selaku Kepsek, Pak Lukas Manjamehang, Pak Rizky Ananda Putra, Ibu Ratna Babang Ama, Ibu Santi Kaita Atandima, Ibu Santi Wahitana, Bapak Yan Leha Kulandima, dan Ibu Kristina Meja. Sedangkan jumlah mata pelajaran di sekolah ini ada 10, di antaranya pendidikan agama dibawakan oleh Ibu Kristina Meja, PKN dibawa oleh Ibu Kristina Meja, Bahasa Indonesia dibawa oleh Pak Lukas Manjamehang, Matematika dibawa oleh Pak Rizky Ananda Putra, IPA dibawa oleh Ibu Santi Wahitana, IPS dibawa oleh Ibu Santi Kaita Atandima, Bahasa Inggris dibawa oleh Ibu Ratna Babang Ama, Seni Budaya dibawa oleh Ibu Santi Kaita Atandima, Penjas dibawa oleh Pak Rizky Ananda Putra, dan Pak Prakarya dibawa oleh Ibu Ratna Babang Ama. Kamu mau tambah mana kamu? Sedangkan struktur organisasi SMP Negeri Sata Pokatana, kepala sekolah atas nama Semile Detaka, sedangkan ketua komite atas nama Bambaka Maharangga, wakil kepala sekolah Lukas Manjamehang, kaur kurikulum Rizky Ananda Putra, kaur kesiswaan dan kepala tata usaha Yan Leha Kulandima, kaur Sapras Kristina Meja, kaur Humas Ratna Babang Ama, wali kelas 7 Ibu Ratna Babang Ama, wali kelas 8 Ibu Santi Kaita Atandima, wali kelas 9 Ibu Kristina Meja. Prestasi di sekolah ini sudah sangat bagus di bidang lomba seni dan olahraga, dan cukup bagus di bidang akademik. Dan untuk kedepannya, SMP Negeri Sata Pokatana memiliki daya saing yang tinggi walaupun dengan keterbatasan yang ada. Saya, Rizky Ananda Putra, selaku guru matematika dari SMP Negeri Sata Pokatana, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan.